Baiklah, aku akan membawa kedua anak ini. Tidak, jangan. Kemudian si Upin Ipin pun disedot oleh kekuatan monster itu. Upin Ipin dan Ultraman diserang monster tengkorak. Pada suatu malam, para monster sedang membuat ritual pembangkitan monster tengkorak. Baiklah kawan-kawan, ayo, semangat ritualnya, sudah hampir selesai nih. Ya siap, pokoknya kita harus membalaskan dendam kita kepada Ultraman. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya monster tengkorak pun bangkit teman-teman. Waduh, serem banget tuh guys. Wah, ada apa kalian membangkitkanku? Tuan monster tengkorak, kami ingin meminta bantuan darimu. Hah, bantuan apa emangnya? Kami ingin kamu menyerang si Upin Ipin dan Ultraman Zero. Hahaha, baiklah, karena kalian sudah membangkitkanku, akan kuturuti perintah kalian. Wah, terima kasih Tuan Monster Tengkorak. Kemudian di lain sisi, ada Ultraman Zero sedang melihat Kairos yang sedang memasak. Wah Kairos, kamu lagi masak ya, kayaknya wangi banget aromanya. Iya nih, aku lagi masak makanan kesukaan kamu, kata si Kairos. Wah, aku jadi gak sabar nih buat nyobainnya. Tapi bumbunya ada yang kurang nih. Tolong kamu beliin dong ke warung. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku ajak si Upin Ipin juga ya. Oh iya, tapi di mana mereka? Mereka di kamarnya tuh lagi main robot-robotan. Oh, oke deh, aku samperin dulu ya. Wah, Upin Ipin, kalian sedang ngapain nih? Kami lagi main robot-robotan nih Ultraman Zero. Ada perlu apa sih kamu kesini Zero? Oh iya, Kairos nyuruh aku beli bumbu di warung. Kalian mau ikut gak? Wah, kami nah ikut juga lah. Ya udah, ayo kalau gitu. Hai guys, selamat datang kembali bersama saya Krisna Su. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diom lagi ya teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari. Oke teman-teman, kita akan pergi ke Indomaret ya teman-teman. Kita tadi disuruh oleh si Kairos untuk belanja bumbu ke warung teman-teman. Oke lah guys, kita langsung berangkat saja ya teman-teman. Oh ya, tadi kan ceritanya ada para monster yang sedang membangkitkan monster tengkorak teman-teman untuk balas dendam ke para Ultraman dan juga si Upin Ipin guys. Waduh, kayaknya monster itu bakalan muncul sebentar lagi ya teman-teman. Oke lah, sambil kita menunggu kemunculan monster itu, kita akan pergi dulu ke warung untuk membeli bumbu dapur untuk si Kairos ya teman-teman. Oke, kita sudah hampir sampai teman-teman. Kita langsung lurus saja, kita ke sini. Awas, hati-hati jangan nabrak. Ya ampun, hampir saja. Kita langsung belok kiri di sini teman-teman. Oke, kita pun sampai di warung. Hap. Sementara itu, waduh itu guys, monsternya guys sudah muncul guys. Dia terbang ya. Muncul para monster di dekat rumah Upin Ipin. Oh, jadi itu ya rumahnya. Baiklah, akan kuhancurkan sampai mereka keluar. Buat keributan. Oke teman-teman, kita di sini sudah menjadi monster tengkoraknya ya teman-teman. Dan si monster tengkorak ini akan menghancurkan apapun yang ada di sini teman-teman. Waduh, serem banget ya. Lihat mukanya kayak tengkorak ya, dan badannya gede banget kayak hulk ya teman-teman. Waduh, oke guys, ternyata dia punya kekuatan seperti Ultraman juga teman-teman. Lihat, waduh, kekuatannya juga besar ya. Waduh, serem banget teman. Sepertinya monster ini sangat kuat teman-teman dibandingkan monster yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita akan hajar saja teman-teman. Kita akan hancurkan dulu keadaan yang di sekitar sini teman-teman. Oke, kita hancurkan saja teman-teman. Kita bakar ya. Rasakan itu. Woi Ultraman, Pinipin, keluar kalian. Waduh. Oke guys, monsternya sudah mengamuk ya. Oke, kita akan keluarkan lagi jurus. Waduh, ternyata sudah selesai. Hei Upin Ipin, Ultraman, keluar kalian. Kalau tidak, rumahmu akan kuhancurkan, kata si monster tengkorak. Waduh, di luar sana ada monster, kok mereka lama sih belanjanya. Aku kan jadi takut, kata si Kairos.
Aku SMS aja deh merekanya. Oke, Kak Harus mau nge-SMS si Ultraman Jiro dan Upin Ipin ya. Waduh, gawat ya Upin Ipin. Aku barusan dapat SMS dari Kak Ros, kata si Ultraman Jiro. Hah? Apa katanya Jiro? Kata si Upin. Rumah kita sedang diserang monster tengkorak. Waduh, diserang monster tengkorak. Waduh, kita harus segera pulang nih, kata si Ipin. Kalian benar, ayo kita pulang. Oke guys, kita akan pulang ke rumah ya. Oke, ayo Upin Ipin ke sini. Oke guys, kita akan naik ke mobil dulu. Kita akan langsung pulang untuk menyelamatkan rumah kita yang sedang diserang oleh monster tengkorak tadi ya teman-teman. Waduh, akhirnya muncul monster baru yang menyerang tempat kita ya teman-teman. Oke guys, kita langsung berangkat saja ke rumah kita lewat jalan pintas supaya kita sampainya lebih cepat ya teman-teman. Oke, kita belok kiri. Oke, kita ke sini guys, kita belok kanan di sini. Oke, kita langsung gaspol saja teman-teman. Semoga kita belum telat ya. Semoga monster itu masih ada di sana dan kita akan kalahkan mereka teman-teman kalau bisa ya teman-teman. Oke, kita belok ke kanan. Hup. Oke, kita lurus teman-teman. Kita lurus, lurus, lurus. Kita ngebut teman-teman. Oke, kita sudah hampir sampai teman-teman. Oke, dan itu guys tandanya guys. Kita sampai di sini. Hap. Oke. Waduh, itu dia monsternya. Wah, itu guys monsternya guys. Hey monster jelek, berani sekali kau menyerang rumah kami, kata Ultraman Jiro dan Upin Ipin. Oh, kalian rupanya muncul juga ya. Baiklah, aku akan menghabisi kalian di sini. Enak saja, justru kami akan menghabisimu. Kemudian Upin Ipin pun berubah jadi Ultraman. Oke guys, kita akan lawan mereka ya teman-teman. Kita akan kalahkan mereka kalau bisa ya teman-teman. Oke, pasti kita bisa lah. Oke, kita hajar saja mereka teman-teman. Kita hajar mereka teman-teman. Widih, waduh mereka kuat juga kawan-kawan. Waduh, tapi tenang saja, monster ini juga punya kekuatan yang keren teman-teman. Kita akan kalahkan mereka pakai kekuatannya monster ini teman-teman. Waduh, kita akan coba kalahkan mereka. Dan di sini ceritanya kita menjadi jahat ya teman-teman. Oke, kita akan fokus teman-teman. Kita akan serang mereka. Hup, rasakan ini. Rasakan ini, rasakan ini. Waduh. Oke, semoga berhasil guys. Rasakan ini. Belum muncul guys. Oke, nah rasakan ini. Boom, meledakan kalian semua. Oke, mereka masih belum kalah guys. Oke, hop, hop. Oke, tinggal dua lagi. Oke, tinggal satu lagi guys. Yang tersisa adalah si Ultraman Rosso Upin ya. Oke, rasakan ini Ultraman Rosso Upin. Ah, rasakan itu. Oke, kita berhasil. Hahaha, ternyata kalian sangat lemah ya. Tapi anak-anak ini punya kekuatan tersembunyi di dalamnya. Baiklah, aku akan membawa kedua anak ini. Tidak, jangan. Kemudian si Upin Ipin pun disedot oleh kekuatan monster itu teman-teman. Kemudian mereka pun menghilang. Waduh, mereka menghilang guys. Hahaha, selamat tinggal Ultraman. Hore, misi kita berhasil. Waduh, misi mereka berhasil ya guys ya. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.